Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak semua saudara fokus pada Al-Quran di konten kali ini. Saudara, tonton sampai selesai dan fokus. Sebagai umat Muslim, kita semua yakin, percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan Allah. Dan juga kita semua yakin, hakul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah itu Esa, seperti ditegaskan dalam Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Kita yakin ini. Tapi kalau kita memperhatikan semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat bertentangan dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sangat jelas mengatakan, katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Sementara di berbagai ayat banyak menggunakan kata-kata kami. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali menggunakan kata kami. Banyak. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Kalau memang itu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dia tidak mengatakan aku? Misalnya begini saudara, kami telah menurunkan Al-Quran Al-Hijr ayat 9. Kenapa dia tidak mengatakan aku telah menurunkan Al-Quran? Dan banyak lagi. Sedangkan kata kami itu bermakna ada yang lain.
Kalau ada yang lain berarti tidak esa. Seperti misalnya, ya kana budu, wa ya kana stain. Artinya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta. Apa yang dimaksud semua itu? Kita tadi sudah sepakat bahwa Al-Quran itu firman Allah atau perkataan Allah. Lalu kenapa Allah mengatakan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta? Tuhan ini berbicara dengan siapa? Menyembah dengan siapa dan meminta dengan siapa? Dan seperti misalnya, huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahir. Kenapa Allah mengatakan dia yang awal, dia yang akhir, dia yang tidak nampak, dia yang nampak? Kenapa tidak mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir, aku juga yang tidak nampak, aku juga yang nampak? Justru dia memilih kata dia yang awal, dia yang akhir, dia yang tidak nampak, dan dia juga yang nampak. Subhanallah. Ini yang sering saya sampaikan di dalam konten-konten saya, bahwa Al-Quran itu tidak semuanya bisa dimaknai secara harfiah. Kita harus gali. Kalau kita hanya sekedar membaca-baca Al-Quran, kita tidak menemukan rahasia di balik Al-Quran. Tidak mungkin. Sama dengan kalau kita hanya sekedar berenang di permukaan, tidak mungkin bisa menemukan mutiara di dalam air sana. Ini yang harus diluruskan para ulama-ulama kita. Jangan sampai ada orang lain meragukan Al-Quran, menganggap Al-Quran itu hanya karangan. Harus diluruskan, harus diluruskan ulama-ulama kita. Apa yang terjadi? Apa yang dibalik masalah ini? Coba saudara perhatikan, saya perjelas lagi. Tuhan itu esa, kita sudah sepakat ini. Dan Al-Quran itu perkataan Allah atau firman Allah, kita juga sepakat. Tapi kenapa Tuhan mengatakan dalam Al-Quran kami, kami, kami? Kalau bukan Tuhan mengatakan seperti itu, berarti Al-Quran itu bukan firman Tuhan, bukan perkataan Tuhan. Ini yang harus kita fahami, saudara. Kita harus gali Al-Quran ini agar kita bisa menemukan
rahasia di balik Al-Quran. Kalau kita hanya sekedar membaca dan memaknai secara harfiah, disinilah kita banyak bertentangan satu sama lain. Ini sudah terbukti. Sekarang umat Islam sering ribut masalah ayat, ribut masalah ayat, dan pada akhirnya agama kita semakin kacau karena sesama Islam ribut terus masalah ayat, hadis dan lain sebagainya. Kalau kita mau menyelam ke dalam, artinya kalau kita mau mengkaji lebih dalam Al-Quran ini, maka sama sekali tidak ada perbedaan di antara satu yang lain. Karena di bawah itu cuma satu titik, tidak ada yang lain. Tapi sayang, Al-Quran cuma banyak, cuma kebanyakan dibaca bagian permukaan, dibaca dan dibaca. Semoga bisa direnungkan masalah ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.